dosa Anda nambah, pahala saya bertambah. Karena rumus mencela itu ketika Anda mencela, maka pindah seketika pahala Anda kepada yang dicela. Hadis Muslim, hadis 5611. Tuhadu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang cela orang lain, maka berpindahlah pahalanya kepada yang dicela. Antum taklim sekarang, ikut taklim. Begitu antum keluar, ngelihat teman antum enggak ikut, antum bilang, "Tuh, lihat ya. Belum dapat hidayah kayaknya." Masya Allah. Itu ketika antum bilang, pahala taklim antum dipindahkan kepada orang dicela. Saya bilang, "Saya tidak ustaz, alhamdulillah, tidak seperti orang itu." Ah, sama, pindah. Pindah. Ayo silahkan. Ayo. Dan ingat ya, celaan itu ada dua. Celaan standar kalimat biasa, celaan dahsyat kalimat yang akan mencari pemiliknya. Sesat, kafir, mencari pemiliknya. Jika Anda sebut misalnya, "Ustaz Ali sesat." Ah, ingat, kalimat sesat itu akan mencari pemiliknya.